Hai putra putri Sunan Gunung Jati Pakuwadi, kehormatan itu suci, jangan kurangi amalanmu walau dalam kesukaran. Hadapilah hidupmu dengan ketenangan, ketabahan dan ketegaran. Berbuatlah dan berkaryalah, jangan takut kegagalan sebelum engkau menang. Sebab kegagalan bukan terminal akhir yang mengiringi kita untuk tidur di pusara kehancuran. Karena hidup adalah musafir, cintailah segala sesuatu menurut kadar yang sewajarnya. Sebab semuanya akan lenyap dan sia-sia. Cintailah mereka yang jiwanya dalam meski sedang disakiti. Cintailah mereka dan hatinya pun bebas. Sahabat yang menjadi sahabat dalam kesulitan, saudara yang menjadi saudara dalam kesukaran. Kecintaan kita pada Tuhan tidak berarti ketakutan kita terhadap ajal. Bukankah semua orang akan dipanggil kepadanya? Banyak orang yang mati terlambat, matilah kita pada waktu yang telah ditentukan. Jalani hidup dengan cita-cita, cinta dan bakti. Dan dalam hidup, berhati-hati dalam berbuat, lebih baik daripada tergesa-gesa dan celaka. Karena dalam hidup, untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Kembalilah pada ilahi. Karena berani adalah baik, maka beranilah pada jalan yang baik. Beranilah dalam keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Jadilah kita tunas-tunas harapan, pengemban besar suci. Bagai tunas kelapa yang baru tumbuh, dengan kokoh, kuat, dan besar. Tanpa merubah makna dan manfaat. Itulah kata hati Sunan Gunung Jati, Pakuwadi.